Oke, servis dilakukan oleh Kabil Sapai sebentar tadi. Fazli membuat rejaman mengatasi Azwan. Cukup menarik. Cantik tinggi. Satu lagi hantaran, libasan. Hantaran Azwan. Hantar ke kiri, dilibas ke kiri. Hantar ke kanan, dilibasnya juga ke kanan. Dan dia memiliki keupayaan melakukan libasan backstroke dan juga gulung. Diangkat oleh Fazli. Fazli menanti. Pum. Oh, dapat dihadang oleh Azwan. Api kanan, killer paskan Melaka Titans. Blocking tepat. Belakang badan. Drop servis dicungkil cantik oleh Lofty. Dicungkil juga oleh Ezurin. Baik. Pulang. Satu libasan yang baik. Bola. Bukan 5-5 ketika ini. Baik, diangkat oleh Azwan. Oh, dapat berjaya dihadang oleh Azwan. Cantik diangkat oleh Azwan. Libasan kencang. Terengganu merehatkan Isyad Faiz dan yang pertama. Lutfi, tapangan tinggi. Oh, masih dalam permainan. Peluang untuk Fazli. Bagaimana? Dalam. Dalam. Itu merupakan satu lagi senjata yang dimiliki oleh Kim. Masih dalam permainan lagi. Selamatkan. Oh, sayang keluar setelah usaha untuk dengan membuat pukulan jauh ke belakang garisan. Dah berjaya diangkat oleh Azwan lagi. Sayang beliau telah mukul. Cantik diangkat oleh Ezurin. Satu tapping. Roslan. Itu berkelas cukup tinggi, Yusof. Berani dia buat tindakan sedemikian. Dia boleh menggunakan dua senjata. Pertama melalui libasan kaki kiri, namun dia memilih untuk menolak bola itu mengelirukan Azwan Yahya. Diangkat oleh Zurin, bahaya untuk Melaka. Mata. Terengganu tutup. Terengganu dapat mengambil bola ataupun servis pasukan lawan. Dan akhirnya Fazli akan memastikan setiap libasannya membawa mata. Akan berakhir di bawah kutipan 25 mata. Diangkat Fazli. Baik, Fazli membuat. Mata. Terengganu tutup. Terengganu di mata akhir. Sekarang Terengganu kembali berada di ambang kemenangan. Tadi mereka dua mata mendahului pasukan Melaka, namun Melaka bangkit dan berjaya menyamakan kedudukan 20-20. Dan kini servis perlahan, ada kesan dari kecederaan. Ya, saya rasa pun nampak pergerakan pun macam terhitung. Yang dapat kecederaan. Perhatikan pukulan Fazli Roslan terus meluncur laju. Gagal ditampan. Cantik. Oh, tapi masih dalam pula. Cantik. Kawalan daripada Azwan. Feeder paskan Terengganu Pati. Perhatikan dia menyungkil bola. Net menyelamatkan. Memberikan advantage kepada kawalan itu. Dia apung tinggi melalui kepala oleh Fazli. Cantik antaran shot kepada Azwan. Bijak kepada Fazli yang boleh mengelirukan Melaka Titan untuk membuat hadangan atau membuat kawalan. Servis Kobel diangkat Azwan. Fazli. Ya, semakin laju garang. Itu yang anda katakan. Cukup garang. Beliau rasa puas untuk dapat pukul itu. Dengan garangnya beliau membuat libasan. Dengan garangnya beliau di depan net untuk melakukan suatu tindakan yang garang. Jauh. Tidak lepas. Melaka Titans. Timnya peratus pukulan dari bahagian tengah membawa kesukaran untuk kira melepaskan bola ke gelanggang. Lutfi Asiman, Kas Fido paskan kebangsa. Beraksi cemerlang untuk Melaka. Fadli. Baik. Pemain bersedia. Negeri Terengganu, Yusof. Pemain bersedia. Pemain berpengalaman. Pemain senior.
Cantik. Bola kedua. Bola kedua. Libasan untuk mata yang kesembilan bagi Terengganu Turtle. Cantik kawalan Tekong pasukan Terengganu Turtle. Izurin Rifin Tekong Kebang. 10-9. 9-10 untuk Terengganu. Kawasan gulung. Dan beliau telah mengubah pada saat untuk membuat lakukan libasan backstroke. Yang dapat dihalang oleh Amirul. Saya rasa kalau beliau gulung mungkin sambung semula pada kedudukan 11 Terengganu 12 Melaka. Cantik dari Kobil. Berjaya angkat oleh Azwan. Skor Fazli menanti. Dapat dah. Challenge di udara pada ketika bola melepasi jaring. Geram beliau. Beliau nak buat kaki terkena kepala Fazli. Saya kira tak kena. Tak kena. Diangkat oleh Azwan Mohri. Fazli menanti. Baik. Pukulan 14-13. Pemain sedia. Itu sendiri untuk melakukan servis. Diangkat oleh Azwan. Fazli. Blocking cantik. Amirul. Persilapan. Tapak. Rasa Azwan angkat bola. Pemain sedia. Dan menghantar kepada Fazli untuk buat pukulan. Kesilapan beliau. Masih ada second ball boleh dilakukan. Yeah. So, second ball. Cantik servis Scoville diangkat. Agak jauh. Bola keluar. Bola keluar. Jadi berusaha. Set yang ketiga. Pukulan Fazli Roslan. Kencang servis Scoville diangkat. Izurin. Terkena kaki Amirul penentuan ketika ini. Baik. Beliau memegang pinggang, mengerang kesakitan. Pendaratannya agak terhentak. Jika tidak silap saya, dua mata. Cantik apungan Azwan. Baik. Locking yang baik. Baik juga pukulan beliau. Sebanyak mengubah permainan pasukan Melaka pada set yang kedua dan juga awal set yang ketiga. Apungan kepala Fazli kembali untuk beliau. Masuk. Saya kira setakat ini. Yang saya lihat ini adalah terlaju pukulan daripada seseorang yang killer. 76 km sejam. Cukup lagi. Melaka. Dapat diapung oleh Azwan Rohim. Pukulan Fazli gagal. Fazli Amirul masih dapat menghadang. Tapi sayang bola terkeluar. Membias ke luar gelanggang. Nanti blocking daripada Amirul untuk mendapatkan kemenangan mutlak yang ketiga. Baik, dapat ditangkap oleh Azwan. Baik kawalan dan dipukul. Penonton-penonton kelihatan terhibur. Mereka mengiringi setiap pergerakan pukulan pemain. Ya, penonton terhibur. Aksi kawalan kemas, lambungan tinggi serta pukulan libasan yang tajam. Berwarna 43% melalui Amirul. Apakah ini merupakan turning point kepada peningkatan mata? Oh, kencang servis Kobil diangkat. Fazli. Baik, pukulan daripada Fazli terus menjadi duri dalam daging untuk pasukan Terengganu, Yusof. Ya, betul. Beliau adalah tunggal.